Jadi urung-urung yang hana terhijab untuk mendapatkan warisan yang tertulis dalam kitab Bajuri halaman 70 juzuk 2. Wa man la yaskutu minal warasati bihalin khamsatun. Jadi nalimang draurung yang hana gugur warisan. Nya apapun cerita limang draurung yang hana gugur kan. Ya. Sosok limang draurung az-zaujani, suami istri. Meninggai suami, istri tak merempak. Meninggai istri, suami tak merempak warisan. Jadi makna zaujani ini lagi ada perkataannya az-zauju wa zaujatu, suami dan istri. Wal abwani ay abu wal ummu, yang kedua ibu bapa. Meninggai anu yang di mak merempak dan di ayah merempak. Kemudian yang terakhir wa waladul sulbi zakaran kana au unsa. Ya, anak kandung tu. Kan? Anak kandung. Berarti le anaknya nyan ma nyan yah anak kandung, kan anak mo kan anak kiri. Nyan limang draurungnya nyan hana pernah terhijab. Hana pernah han merempak warisan. Maka ketika meninggal yah didanya, nyan contoh meninggal yah yang penerima warisan adalah anu, kah? Kemudian purmo, ya. Kemudian cik gedanyo, menyana kandang, karenanya nyahna terhijab.